Nani, bapak-bapak guru yang sama-sama kemuliakan, yang sama-sama kebanggakan, karena Tuan Guru Haji Rahmat Hidayat, serangga juga akan adinda Tuan Guru Nurdin Salim, Al-Ustaz Ihsan, yang sama-sama juga kita muliakan, banggakan. Mudah-mudahan beliau niki dicat kesehatan, keafiatan si Allah SWT, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT dan dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggi-tinggi bersyukur kepada Allah SWT yang belum usami masih dicat kesehatan, keafiatan, sehingga yang belum usami masih mau temani berdaya sejak kedua kali. Nah, jadi tiang lagi tuan sepoling beli gigi. Ijo di tompok ni kene, ni berlekian ni selabung. Lah tuan dia kau beli gigi nanti kene. Kena senyum. Beli gigi ni. Alhamdulillah mau maling berdaya ni. Aniki adalah merupakan rahmat dari janji Allah SWT. Andai di dasar beliau sekancen saling berhubungan, beliau sering juga ngisi le majlis dua saat ini kita selopong sanggup tiga tawaran lanjut. Kita mengira syukur dia. Bidang dan di tengah berbeda dengan bidang. Apa ni kita berbalik? Panjang itu orang dia ni, mempel lain. Santralah setunah ini gitu. Ah, lagu beliau ni kita tidak berjauh gitu. Sebab protes sewangi dan sejauhan lewat. Ah, tengiring ucapkan kalimat hamdalah sebagai bukti rasa syukur kita menyusahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi dan satu harapan mudah-mudahan ican pertolongan lewat lagi. Syafaat sehingga kamu dan ketawa ya tertolong kamu dan teman musik beliau aja etnigi kering gigi dekat et kering gigi sementara ulama tafsirkan dalam kitab kan jenuh era ada sejengka boleh ulu masya Allah mau berubah ke panas sila. Lamun lek selebung lagi kami bawa lalu arah hujan. Lamun merah, tapi jadi hujan yang sering. Tergantung oleh amal ibadah dan pengusaha bisnis. Arak selama menurut informasi dia, sebetulnya dari kadang-kadang selalu di Malaysia, kadang-kadang limpah oleh sepatu bot siang yang susah. Limpah kena kredit yang ini satu dia yang sambil limpah. Artinya bahwa niki silalah, silalah. Muerak dan niki kecewa. Isi kusan. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Kendek bedai. Adik sekat pesawat. Tak kembali madan. Waktu dia oleh Nabi dia berusaha oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selai tahun jarak. Sapaling bahaya sama lawan dah. Masya Allah. Mumpulan banyak keliling di tempohnya di situ. Lagu mudah-mudahan yang terjang berusaha ini. Tentu nasib Allah SWT nedek bahaya sampai yang bau. Sampai yang berkelompas tentang dek beda Nabi dan berusaha. Amin ya Rabbal Alamin. Jawa pengajian yang sama-sama kita harapkan ke Allah SWT. Adapun makin niki dalam pertemuan yang kedua niki, dia akan mengajak kepada kita semuanya terbareng-bareng terbareng-bareng ia turun berbicara baginda Rasulullah SAW saat terturun saat terikuti isi para sahabat arah biru cara arah enam cara lalu termele marantan para sahabat lalu termele turut marantan Nabi ya turut marantan Nabi marantan para sahabat
memerintah pertama Nabi Muhammad, manusia paling jelek, menurut pandangan manusia pengarap bebek. Cara Nabi Muhammad ini lalu dari keturunan sepaling terhilang kepala-kepala suku Quraisy. Alim ini terhentang berusaha misalnya lanjut dia keturunan darah biru. Dan tahu dikirin dan semuanya Allah-Allah keturunan beliau. Sehingga beliau dalam usianya dari sejak lahir kemudian mata ketahuan kena kemudian beliau remaja sampai dewasa di 2 ketahuan arang aja di 2 ketahuan arang lekar. Nah ini ada turut makin berusaha kendek bayar kendek bayar lekar cara bahasa selokong lekar bahasa itu ya lama ini kita berhubung jaga ini pada ini hadirin rahimakumullah arak sebuah sahabat ini melihat lalu tobat enggak empuruk bersina malik mampu merampok ganggu dengan demen kemakruan dengan dalam hubungan sosial arak doang dan kira-kira itu pukul sah pecah. Akhir si ulang kependaan gawe barang salah larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhir menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, melihat ketobat, melihat keturut maradan side. Cara baslewo niki lelaku side unik kan. Neta kena side. Side. Allah menemeli turut meranan aku lalu menemeli turut jejak arah sombong ia kene engkah lekar hadis enggak panganan gampang oleh panganan oh bagus kena berjanji ada secara lebih pindiki aja diri nah. Akhirnya setelah keluar dari Rasulullah SAW jarak sejeluh berjeluh kamu hanan melalui malik di pertengahan waktu saat ia buka bareng batur bareng samping batur gitu. Aneh nyala teketuan bareng si Nabi Muhammad wahai malik apa ya kun lakukan dewa ajak kejari padahal tak berjanji dekan ulekat borong malik ule menu daya dengan inges lah tongken dia tongken keingat nih gitu bisa mulai baru dia milih puger inget pada kedua kepada si Nabi Muhammad wadik bersini borong malik meniki itu daya dengan batur-batur sekaja lalu merampok milih mimpi baru dia mulai dobrak lawan dari target ingat kemalik pernah kedua wemrak tepat ya punya buruk akhir tobat kendi aja aneh kita lalu kembali perintah Nabi Muhammad satu jangan bohong nasa mudah-mudahan tak tahu nih mudah-mudahan kemudian bagaimana sifatnya para sahabat yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu ada perintah untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang disembah, Muhammad adalah utusannya. Dengan mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kena artinya kita, denara. Aku bersaksi tentang denara nenek. Sembah orang yang Allah SWT yang disembah yakin entah Allah SWT yang disembah sepiak yang bermusafi Allah dan pengetuan menjelaskan rasa berdua yang ketiang oleh RA MI berdua yang ketiang terus Sanawiyah, Aliyah
Amat kibar. Dan berdua rakan-rakan ini. Yakin yang tanda nenek. Yakin. Saya pihak. Amat pihak kakak ini yang lain. Amat pihak ini. Amat saya pihak. Apa pun ini. Dembele kalah kalur, dembele sangat nenek biar. Yang pada ujungnya adalah sampailah kepada Nabi Adam. Nabi Adam saya biar. Allah Subhanahu Wa Taala. Sekedua ujung ketua makna semula saya tak gigi. Gigi orang kedua nak nenek. Ini bermaksud tu jadi nama biar yang ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan yakinlah bahwa Allah yang menciptakan seluruh isi bumi dan seluruh isi langit. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah yang menyebabkan segala sesuatu, bukan manusia. Kadang-kadang yang berusaha mikir sering salah dalam berucap, sering salah dalam beriktikad. Demen arah belia, iya boleh lagi. Saya dari belia. Yang belia dari masih. Namun saya tangan penuh panas ya, insya Allah. Tapi bukan berarti manusia itu yang menyembuhkan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampunan belum sampai membawa bahasa. Tuh tukang orang luar biasa sekali gemar sehat. Mumpi tau nenek. Jadi Allah yang menyembuhkan melalui hambanya atau ilmu dari tukang orang dengan orang. Hadirin rahimakumullah. Bukan yang membuat kristalin ini yang membuat pengusaha sehingga sehidaya, tapi penyebab majlis. Tapi iya ulumuddin. Sebab ulumu sami diberikan hidayah. Jadi Allah semuanya. Andai tidak kamu berturut, wajib berturut dosa besar. Rumuh lamun ende turut nabi semuka turut kembali. Lalu lamun tuan guru ulama ustaz wajib menyampaikan ini wajib terturut. Nabi masuk ke wajib keturut kerana Allah Ta'ala punya hidayah yang boleh tahu. Memberi contoh ketika paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib yang menjadi Rasulullah kemana pun berdakwah dan tahu Islam. When Islam BKP dan menyuruhnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad nah iya satu-satunya kamu bewe nek dulu lalu jahat ingat anak nenek dike lata uzahu balara sehingga tidak sempat mengucap syahadatain dengan benar yang pada akhirnya mati dalam keadaan syukul khotib. Nah mudah-mudahan yang kamu sambil tidak demikian. Beliau sering memberikan pengajian, rapat-rapat kerja ulama, rapat-rapat kerja tuan guru, rapat-rapat kerja ustaz. Lalu ini rapat lalu musim rapat pinjam seingat-seingat selalu terbaik. Si tuan guru di kampung ada. Tiang memilih tak masak. Alhamdulillah rahimahumullah. Jadi yakinlah bahwa segala sesuatu yang menyebabkan, yang membuat sebab dan yang menyebabkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nenek doa aku dong satu nama Allah peduli. Nenek peduli. Cara bahasa lewat nenek. Bahasa ni kira apa? Father, yeah. Penjuru nenek, contoh datang ke lemaru sebentar jauh kembali, aw, sampunan menikit, berhenti,
mudeng kerepo lah tabrakan. Tahu sampai itu. Nah sehingga dahulukanlah kalimat insya Allah. Nabi kata insya Allah, jika Allah menghendaki, insya Allah, berdua insya Allah, lalu dia aku, dia sehat, lalu dia aku pandi, dia mudah pergerasi, lalu dia aku pandi, dia mudah pergerasi, hebat. Umbedo nenek. Sama dia orang saya Pejuluk dahulukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Niki sifat para sahabat. Dek di Allah di murid nenek. Asyhadu an la ilaha illallah say. Wah, sebut kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ea antama surga langan lawa mbe langan sida sakayu. Lalu nuri sila, lalu nuri mengelam sila, lalu ingat untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala ada yang namanya siratul mustaqim, titik siratul jembatan. Nami kita wahai sila, wasamilem itu surga. Lalu yang tahu nanti saya lima jembatan, jembatan niki di atas neraka tahu. Dia merasa makin jembatan lebih naik. Lewat kokoh. Ah, lalu saling aja lewat api. Lalu kamu sudah. Kalau kamu mau selama ini kia, ya, maka kamu neraka. Masa baru kamu yamal miskola zarat khairayawah. Wama yamal miskola zarat khairayawah. Sekedih ganti amal ibadah belum usami. Nepuk. Tiba. Neraka jahat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Sampunan baik. Nek bau sing bayangan itu belum baik kepanas tapi neraki niki. Niki dua lama neraki pasanginan usang. Hadirin rahimakumullah. Niki sifat daripada para sahabat yang pertama. Yakinlah bahwa segala sesuatunya Allah yang menyebabkan, Allah yang mempunyai sebab. Yang kedua, sifat daripada sahabat niki. Ya pun Allah bermanik radiyallahu anhu wa radhiyallahu nenek reda nunjuk para sahabat para sahabat pun reda nunjuk nenek karena Nabi serta perintah isi baginda Rasulullah yang perintah itu datang dari Allah mun gawe edoa. Sa kedua adalah ibadah. Jadi sampunan ilmu suami yang dimanapun ramah niki selalu dan ditamakan pilih guru nenek berguru sembarangan luwe dalam berguru beji mangi sampunan ilmu suami ya berguru jauh madolah orang bahasa tersebut ya kan madolah. Dan bahasa ini kita pilih jin. Sampunan tujuh jin. Ulama tuan guru beliau niki lain tak berguru. Ini lalu tapu. Ada yang saya tahu. Ambulan ini. Saya ingin anak unik dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tapu yang masih dia tu lek gunung nur, lek gunung nur, lek muhiro. Nabi mau wahyu mau. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki adalah surat pertama ayat pertama yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua tapi segeger. Dan tapi segeger oleh Muhammad. Wahyu Al-Qur'an dustur. Al-Qur'an itu undang-undang peraturan di bagian belum sampai. Berbeda dan temerari ampun sabun ada bau temara ayimani meni model ampun ada gitu masih wadi darah aneki Allah dari ilmu itu dari Allah SWT melalui Al-Quran temara ini kebiasa segi
berbangkit dari biasa geger. Sholatlah dua rakaat. Usalli sunnatul hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat hajat dua rakaat karena Allah ta'ala lunas tiba Allah SWT. Ya Allah, gedare sareng sipulan nu sige ingges ya Allah. Milik lawan yang merari. Naniki. Begitu melalui midang tolak pertama mizan. Oh ya emang ini dan tolak sekali lagi di sini mau. Sholat lagi, selesaikan masalah dengan cara sholat. Jadi sifat seorang sahabat yang kedua adalah ibadah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi kerana keji itulah urusan dari perzinahan antara laki dengan nenek dan dengan bapak. Namun munkar pegawai maling megang rampok besia aniki munkar. Lalu masih jadi uang seher. Ampun ya. Masih jadi uang seher. Di Fathul Mu'in dijelaskan saing-saing itu uang seher halal darah ini kita. Dan jangan lah guna modern di pulau yang seher lebih ni lalu ketujur misal kan lah maksudnya berkahan dengan ini sepelit lalu nah, ketika Sayyidina Umar berada dalam masjid itikaf pada waktu Ramadan, ada salah satu sahabat tokon bayi susah sembahyangan deh ngaji deh cinta pun cawangus doh. Tengedua saya sedang Umar. Wahai sahabat hukum yang mencawangus dengan baca Quran mau mukor matelai. Ada cara yang paling kita boleh kan? Berempen dengan sembahyang, berempen dengan baca Quran, utang penuh. Ada kita. Akhirnya subuh sedang Umar. Keluar dia untuk mencari hutang masih banyak dia sisa ulang sehingga saya belum batur dalam menyelesaikan masalah lebih besar pahalanya daripada itikaf 10 tahun sampunan dia pelit peluang puluh seher lihat belum ketujuh hadirin rahimahullah. Jadi sifat daripada sahabat yang kedua adalah ibadah salat khusyuk wal khudu. Allahu Akbar. Ini langsung meredam paling si utang dan ini betul-betul adik-adik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ila akhirih. Ini sampai ingin orang lain sejelah itu kalah-kalah dengan zikir diribu hadirin rahimahku adek-adek subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi adek-adek sehingga ulama katakan lamun Nabi Muhammad dan para sahabat lain lamun tu makninah ada berpendapat semenit itu maknina niki sembahyang zuhur 4 rakaat kurang semenit asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan setiap lu sami tahu turun cara entan pegawaian para sahabat yakin yang pertama huruf kalimat la ilaha illallah yang kedua adalah berbeda seibadah para entan para sahabat. Abu Bakar pengusaha beliau, Utsman pengusaha beliau, sekaligus sebagai kepala negara, khalifah. Di Nuwah tinggalan sebagai berjamaah. Niki pun jadi kadus di Nuwah, masya Allah. Sepatu mengkilat, padahal jenara kadus bersepatu. Mengkilat sepatu.
tidak masalah. Yang penting onya-onya kena-kena entan ajab masyarakat. Nenek dari keluarga jeluh anak beras rezeki. Dan bagus nih kita harus sama rata. Ada yang perlu kilo, perlu kilo. Lama nak sisa, nak misal sekarang rupis. Ini tahu terbagi. Kita umumkan, nama ni dia udah masjid lejar, masjid lejar ni dia sebut. Alhamdulillah. Anu berat dengan jadi pemimpin. Anu yo pimpin keluarga dua masya Allah berat. Seninan memilih jilbab seragam. Alhamdulillah. Yang donas dia setebai. Baru memilih mobil balik. Berumit, entah tak mau beli mobil, jebak langan tak jumpa lain doang, misal dikit kurang semeter, ambil langan dia tawa mobil. Jadi sesuaikanlah doa dengan kondisi Allah. Jadi nunasib belum mendekat, jalan sepeda, cocok pun sepeda. Ya Allah, jadi nunasib belum mendekat, ya Allah, pesawat helikopter, tapi dah ada bonus. Gila. Ya Allah, kaji dulu sudah perlu dengar jalan sedih empat. Balik ke Robe. Tapi kita udah bolong. Ya selalu kemari kode, kan kemari kita. Hadirin rahimakumullah. Walaupun ada dalam hadis mengatakan tazawwajun nisa. Ampun hadis ini. Fa'innahunna yatina bilmal. Pada menarik ya. Cara pas lewok nih kita. Pada menarik ya. Etik pedatang rezeki insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Lalu di bermin. Tak ada beli empat. Satu doang melingat lah. Allah. Sabar. Hadirin rahimakumullah, solah-solah entan sembahya. Ada yang menuduh batu bahasa beli gigi dia, ada yang dia coba lewat lah beli gigi dia. Semula belum ada bahasa mereka ulik kalau dia. Bermain tanya sembahyang sahusu. Mungkin jawab loh, mungkin nanti ada jawaban yang lain. Lamun demilih supaya khusus indah dan apa sahamu tebak baca kabiru alhamdulillahi kasiru lalu tumaku lainangan dan khusus makin dengan bodi berupa 75 perlu narak dengan dari buruh aniki kali ingat ngaji je karena uang. Memang dalam Al-Quran wa bedangi fima atat Allah huddarul akhirah wala tansanasi baka minat dunia. Pada boya kehidupan akhirat lagu ini lupa kehidupan dunia. Lagu ini dunia doang. Ada ayat berikutnya ini kita Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabat nar. Ada perjam selus malam 24 likur jam. Murid dia tak mondok ni kile selebong. Dari pondok dia dua lompat ngantos dan bilang tak beliau hadir. Batu jadi tembok. Nusi sungguh beli batu gitu ya. Ada beli batu. Mudah suruh lemak-lemak ketua pira kali pira mau zikir pira mau baca selawat pira mau baca surat al-ikhlas pira mau baca selawat zikir al-ikhlas istighfar siapa tidak mau 2000 satir memang buruk niki ya sata. Segera 24 jam catat mau apa gawe sih
Astagfirullahaladzim. Tidak. Dia tak nak dikenal. Ya ampun. Kempit tulis. La ilaha illallah. Jelangar. Tendek diri bergerak. Tidak coba. La ilaha illallah. Dia bergerak. Dia saya kata. Ashadu an la ilaha. Bergerak bibir kita. Tapi kalau mengatakan la ilaha illallah, bau dek bergerak. Apa maksudnya? Ketika kita dalam keadaan sekarat, koma misal, ya? Cukup petuntun di sisi dengan sehat. Allah, Allah, dia ketok lagi. Bau dek penguit biwi. Wah takdur si nenek, karing tiang belenggu sami. Apakah itu jalan persahabat atau jalan Abu Jahal? Hadirin rahimakumullah. Sekedelum. Lalu jam lagi kena setiap doang lagi. Nah, cukup aja. Ya. Sekedelum lama. Mudah satu dan balik. Yang pertama lagi adalah yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekedua adalah. Habis baru. Sholat yang khusyuk ibadah, aturan sorting lagi. Lewat sambung kembali. Lewat sambung. Saya ketelu, saya keempat, kelima, keenam, lewat sambung. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah kalimat lagi. Ini kena lewat. Mudik tunang lagi. Orang berdaya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dan perlu sabit. Baru Malik Bedaid et sambung enam sifat para sahabat. Watah puniki sebukatur matur tampiasih dalam bulan tahun salat. Mohon jadi makan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.